Ketemu lagi di channelnya Isma Jahira. Kali ini saya akan berbagi tips sama kalian bagaimana cara memutihkan wajah dengan bahan alami. Sebelumnya, kalian pastikan dulu sudah subscribe channel saya. Apabila kalian sudah subscribe, kalian akan menjadi orang yang pertama tahu informasi dari channel saya. Nah, ini dia teman-teman, saya akan membuat masker dari buah tomat. Kalian sudah pasti pada tahu dong manfaat dari buah tomat. Selain baik dikonsumsi untuk kesehatan tubuh, tomat juga bisa digunakan untuk masker sebagai kecantikan wajah. Untuk membuat masker dari tomat, pastikan buah tomatnya sudah matang ya teman-teman, atau sudah kemerahan seperti ini. Kemudian, selain tomat, saya akan gunakan juga madu untuk bahan campuran maskernya. Nah, bagaimana cara membuat masker dari tomat dan juga madu? Untuk itu, tonton videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, cuci tomat dengan bersih ya. Kemudian, iris tomat menjadi beberapa bagian. Apabila kalian ingin hasilnya lebih cepat dan juga halus, kalian boleh blender dulu tomatnya, tetapi jangan dikasih air ya, karena tomat sudah banyak mengandung air. Apabila sudah halus seperti ini, kalian boleh tambahkan dengan setengah sendok madu. Kemudian, aduk kembali supaya menjadi rata. Nah, sekarang master tomat dan madu sudah siap digunakan. Nah, itu dia teman-teman cara memutihkan wajah dari bahan alami, yaitu dari tomat dan juga madu. Untuk hasil yang terbaik, gunakan masker ini sebelum kalian tidur. Kemudian pas bangunnya, cuci bersih dengan air hangat. Selain itu, diperlukan ketekunan dan juga kalian harus rajin untuk memakainya setiap malam menjelang tidur agar wajah kalian cepat terlihat putih. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Langkah pertama, cuci tomat dengan bersih ya. Kemudian, iris tomat menjadi beberapa bagian. Apabila kalian ingin hasilnya lebih cepat dan juga halus, kalian boleh blender dulu tomatnya, tetapi jangan dikasih air ya, karena tomat sudah banyak mengandung air.
Apabila sudah halus seperti ini, kalian boleh tambahkan dengan setengah sendok madu. Kemudian, aduk kembali supaya menjadi rata. Nah, sekarang master pomade dan madu sudah siap digunakan.